Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hafizakumullah. Ustadz, ini dari Indra di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mau bertanya Ustadz tentang pengertian hadis ahad. Kemudian, benarkah hadis ahad ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah? Nah, Ustadz. Jazakallah khairan. Ini pertanyaan memang sangat penting dan sangat utama. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad itu ditinjau dari sisi jumlah atau bagaimana datangnya hadis kepada kita. Kalau ramai perawinya dan tidak mungkin secara serentak mereka berdusta, itu namanya hadis mutawatir. Dan kalau seandainya tidak sampai pada jumlah itu disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad hanya pembagian secara teoritis, ilmiah, akademis. Artinya bukan dari sisi kekuatan hujahnya. Sebab di sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam, sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya hadis itu tidak pernah dibeda-bedakan dari sisi hujahnya. Apakah disampaikan oleh satu orang atau disampaikan oleh ramai orang, asal sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka serta-merta menjadikannya hujah dan tanpa membeda-bedakannya pula dengan masalah-masalah akidah, muamalah, ibadah dan lain-lainnya. Ini tidak dikenali perbedaan ini. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kapan dikenali? Setelah masuknya ilmu-ilmu yang lain yang ke dalam ilmu-ilmu Islam, sehingga terjadi pembedaan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Secara singkat saya katakan, khususnya di kalangan ulama ahli kalam, sehingga dengan alasan mereka mengatakan bahwa hadis ahad, ketika kita membahas tentang hadis ahad dan hadis mutawatir, bahwa hadis mutawatir yufid al-ilma al-yaqini al-qat'i, yaitu melahirkan ilmu yang qat'i dan yakin. Sedangkan hadis ahad adalah yufidu, khilaf mereka antara ilmu al-madhani atau ilmu al-yakin nazari, hanya secara nazari. Sebagian mengatakan yufidu dhanna, hanya menghasilkan ilmu yang sifatnya dhanni. Nah, dhanni kaum muslimin dan muslimat artinya dhan yang ghalib, artinya kemungkinan besar benarnya, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Ini menurut mereka. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dibedakan antara masalah akidah dan masalah ibadah atau masalah hukum. As-salafus salih sejak zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kita tidak menemukan satu huruf pun mereka membedakan antara zanni ini apa hadis ahad dengan hadis mutawatir di bidang apapun. Kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengutus para dai-nya, mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, dan yang diajarkan adalah tentu saja akidah. Masalah akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat, tentang azab kubur dan sebagainya. Dan rata-rata mereka diutus secara secara ahad, tidak mutawatir. Artinya ada dua satu orang. Dan tidak diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika para mad'u yang didakwahi oleh para sahabat itu bertemu dengan beliau, yang bertemu dengan beliau mengatakan, kalian sampai kepada kalian hadis tentang akidah itu adalah hadis ahad, sehingga kalian harus ulang kembali syahadatnya, enggak ada, atau ulang imannya kembali, enggak ada. Dan bahkan mungkin di antara mereka ada yang tidak bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam mempertanyakan masalah itu, tapi Nabi tidak pernah mengatakan bahwa iman mereka tidak sah atau keyakinan mereka tidak benar gara-gara memakai hadis ahad. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang sahih adalah manhajnya para sahabat, para tabi'in dan al-a'immah al-muttaba'in
baik Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka semuanya tidak membedakan antara hadis ahad yang mutawatir masalah akidah. Lalu datang ahli kalam yang membedakan bahwasanya dengan alasan yang sifatnya juga nazari, teoritis. Teoritis, walaupun kadang-kadang mereka hadis palsu, kadang-kadang diyakininya seperti hadis mutawatir. Ya, hadis palsu misalnya ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal, siapa yang tidak berakal tidak beragama. Ini hadis palsu, tapi masalah yakinnya luar biasa. Tapi pas hadis yang sahih, walau sahih Bukhari, sebagian mereka mengatakan kalau tidak bisa ditakwilkan ditolak saja. Apa sebab? Karena masalah akidah itu qat'i, suatu hal yang pasti. Sedangkan hadis ahad bagi mereka zanni. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang qat'i dengan dalil yang zanni. Ini teoritis. Secara aplikasi, kita hadis yang tidak mutawatir sendiri kita yakin sebenarnya. Bahkan di antara kaum muslimin mereka ada yang meyakini hadis dhaif bahkan palsu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dalam akidah, seperti sebagian mereka meyakini salat itu mi'ratnya orang beriman, hadisnya dhaifun jiddan. Tapi masya Allah jangan dibantah itu, ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pembedaan-pembedaan ini sama sekali tidak ada dasar yang kokoh. Ia berdasarkan dari Nabi alaihissalatu wassalam dan manhaj as-salafus salih, bahwasanya hadis bila sahih dari Nabi maka wajib diyakini, wajib diyakini. Inilah manhaj yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Ini jawaban singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan pembedaan ini hanya sekadar pembedaan teoritis akademis untuk membedakan mana hadis mutawatir dan mana hadis yang bukan mutawatir. Kalau dari sisi aplikasi, sebenarnya tidak ada pembedaan di kalangan ahli hadis kecuali mereka yang terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang diadopsi dari bukan ilmu orang Islam. Wallahumusta'an. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman yang sahih dan mengamalkannya dan kokoh di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih.